Akasha. Saya lahir dekat HKL dan sekarang saya tidak bekerja sebab saya baru sahaja diberhentikan. Macam mana you boleh jadi stateless? Sebab ayah orang Malaysia tapi mum Indonesian lah, warga negara Indonesia. Tapi perkahwinan mereka hanya berdaftar dekat Indonesia, dekat Sumatera, tapi tidak berdaftar dekat dalam Malaysia. And then bila cuba untuk uruskan, saya JPN kata dekat saya yang perkahwinan mereka tak didaftar. When I was like 16 tahun, I go to JPN. Masa tu my dad dah tak nak uruskan. I cakap tak apalah, bagi I dokumen yang you ada tu, I punya, biar I buat sendiri. And then dia kata okeylah. Dia kata buatlah kalau kau boleh buat. Abah tak boleh buat. Dia cakap. And then I pergi JPN, I pergi sini, I pergi sana. Jawapan dia orang tetap sama. Dia kata I tak layak, I tak layak. Tapi I tak give up. I pergi lagi JPN, I pergi lagi KDN. Start 2015, masa tu umur saya 17 tahun macam tu. Tapi saya start dah pergi seorang lah sebab ayah saya tak berapa pedulilah pasal hal saya. My dad is a tempered person, okay. Relationship I tak nice sebab dia someone yang pemarah. So memang tak close. I orang yang tak close dengan my dad. Dia punya relationship tu tak nice actually. Tak nice means banyak konflik sah, tak berapa baik. Boleh dikirakan actually saya membesar dalam broken family. Ni selalunya rekod kesihatan dan perkembangan anak kalau lahir pada masa ni akan dibagikan benda ni lah kan. So ini menandakan saya lahir, pukul berapa berat saya lahir dan nama ibu saya. Benda ni perlu diisi kan, dan diberikan, dihantarkan lah kat mana saya tak sure apa semua. Tapi seperti biasa ayah saya tak buat apa-apa. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya fikiran yang ramai mengutuki diri. Bisa kembali untuk mengubah. Ini adik saya, nama dia Razak. Razak juga seorang stateless macam saya juga. So sekarang ni berusia 22 tahun, tak bekerja, hanya duduk dekat rumah kerana yang dia malu nak keluar dan takut nak keluar. So sekarang ni dia hanya duduk dekat rumah, menghabiskan masa dengan main game PC je lah. Sebelum kembali membohongi diri. I tak tahu macam raya-raya sebelum ni. Kalau macam my dad ada, adalah sikit dia beli kuih raya ke apa ke, tapi saudara tak pernah pun datang kat rumah, sangat sangat-sangat jarang. And then my dad pun dia tak rapat dengan saudara mara dia. Tapi preparation yang lain I tak tahu sebab I tak tahu raya tu macam mana. I tak pernah dekor rumah untuk raya. I tak pernah yeah, I never been to raya yang raya. I tak balik mana-mana. I just stay at home. Macam mana orang raya masa time PKP macam tu, is my raya every year. Kadang bila tengok orang yang rumah dia meriah kan dengan raya sedara-sedara, it's just my home not like that. Saya selalu mengimpikan nak pegang kad biru tu selalu. Macam orang lain pegang. Sebab benda tu saya sangat perlukan. Saya nak buat lesen kereta, saya nak buat lesen motor, saya nak buat account bank, saya nak cari kerja tanpa perlu tanya orang boleh tak accept saya kerja yang dengan keadaan macam ni. So saya harap mungkin tahun ni dan tahun akan depan saya dapat menjadi warga negara Malaysia, saya dapat pegang kad
yang berwarna biru, yang bertulis nama saya dan gambar saya, yang bertulis saya warga negara Malaysia. Sebab kalau tak ada benda tu, saya susah. Saya nak bekerja, saya susah. Saya nak keluar rumah pun saya takut. Tahun ni dan tahun akan datang, saya boleh dapat menjadi warga negara Malaysia. So, saya harap saya dapat jadi warga negara Malaysia satu hari nanti.